Assalamualaikum adik-adik, Masjid Sarah di sini akan mengajar cara nak susun kain baju kurung tradisional. Okey, yang kain susun di tepi. Kain ni 45 inci lebar dia. So, kita nak ambil susun dia. Caranya macam ni. Punggung kain ni 42, okey, 42 10 setengah. Makcik garis sini 10 setengah, yang tu 1 inci basi dia ya. 10 setengah. Makcik gosok dia sebab makcik tak nak dia tak ikut era. Ya, makcik memang selalu ikut era dia. Okey, ni kita dah dapat 10 setengah punggung dia. Kita ukur pula dia punya lebihnya. 20 sampai sini 22 inci. Tolak 1 inci di hujung sana untuk basi. Kira kita dapat 21 inci. Okey, 21 inci. Sekarang ni 21 inci tu nanti kita kira. Kita dapat pleat berapa? Kita tanda yang ni dulu. Adik-adik kena tanda yang ni eh. Tu tanda. Ha tu. Tanda yang ni. Yang ni. Sampai ke atas. Okey, kita dah tanda yang ni. Kita yang ni yang belakang. Belakang ni kita dah gunting. Ya, ikut saiz dia tadi. Okey, makcik dah bentang belakang ni. Kalau baju kurung memang makcik akan kecilkan sini dalam 1 inci atau 1 inci suku. Ya, makcik masukkan 1 inci. Basi dia ni 3 suku. Tiga suku tu tiga hon dua kali lipat lah. Lagi cantik. Okey, kita gunting sehelai ni. Yang ni kita gunting ikut belakang ni sehelai saja. Ni jangan gunting ni sebab yang ni depan untuk susun dia. Okey. Jangan tersilap, ingat di situ. Gunting sehelai sahaja. Ini tandanya, tanda ni dah dia. Taruh tanda dah dia. Dah dia 5.5 aja ya. 5 sini, 5 sini. Ikut saiz baju ikut saiz kain tu. Jangan jauh sangat dia punya dah. Okey. Ni makcik dah tanda ya. Dah dia. Okey, kita angkat yang ni. Angkat yang ni. So, ini dia hasil dia. Ini dah dia. Nah. Tadi kan kita dah ukur yang ni. Kita dah tanda nak tadi kan? So, sekarang ni kita ambil. Yep. Sekarang ni kita ambil pula yang ni. Kita ambil yang ni. Kita ambil macam ni ya. Sebab kita dah tanda tadi, senanglah. Okey. Ha, gitu. Lepas tu kita gosok. Gosok ya. Ini yang kita akan lipat ke sini. Ya. Kita akan lipat ke sini. Pegang hujung terus. Bagi terus 1 inci. Ya. Pegang macam ni, letak kat situ. Samakan dia kat situ. Untuk basi dia. Sebab yang ni untuk basi dia. Ya? Kalau tak nak gosok pun tak apalah, kan boleh rasa-rasa juga. Kalau tak nak gosok pun tak apa, sebab kita boleh rasa yang ni kan. Kalau kita letak macam ni, kita boleh rasa. Kan? Okey.
Ini basi dia. Ini basi dia. Nah, kan? Oke. Ini kita gosok pula yang ini. Cuma teknik makcik ni, buat kain lipat-lipat ni, susun-susun ni, makcik banyak menggunakan setrika. Yang ni, kita dapat 10.5. Yang 10.5 ni, kita bahagi pada 3 susun. Ya, yeah, 3 susun. 3 susun. Ha, 10.5 kita dapat 3.5 inci. Okay. So sekarang ni kita ukur 3.5 inci sini. 3.5 inci. Ya. Yeah. Adik-adik semoga adik-adik faham apa yang makcik sampaikan ni. Lipat yang ni sampai ke sini. Ya, yeah, sampai ke situ. Gosok. Cik gosok ni supaya dia ada tanda dia. Tanda je ni. Okey. Okey, lipat lagi sekali. Kan dah dapat kan? Ni pasti dia. Ni kita dah lipat macam ni. Kita buka. Kita buka ya. Okey. Kita dah dapat tanda kan? Okey, kita dah dapat tanda. Yang ni pula, nampak kan ada garis kat sini? Kita garis pula kat situ. Ni kapung ni boleh hilang tak apa, garis je. Tapi kalau kosong, janganlah garis kuat-kuat. Ni dah nampak kita ada dah ada tanda kan? So sekarang ni yang kita tanda yang ni sebab dia lipatan dia terbalik. So kita matikan dia punya tanda tu sebab kita ada garis kan. Ah, kita ada garis. So sekarang ni kita buat macam ni. Ambil yang hujung ni, ambil yang hujung ni, tarik ke sini. Nah. Tarik ke sini, gosok. Tarik ke sini. Tarik ya, supaya dia tak ikut. Nah, kan dia punya garis-garis tu, dan kita gosok. Oke. Lepas tu sekali lagi, ni garis ni, ni ada ni. Kita ambil pula, tak payah tanda sebab memang dia dah ada tanda dan dah lipat siap-siap. Ha, gitu. Ha. Okay. Memang makcik sengaja susun ke sini. Sebab makcik tak nak dia terkeluar nanti, okey. Okey, yang ni dah beres. Yang ni pula memang dia dah ada tanda kan. So tarik ni pula. Lebihkan dia 1 inci. Kan kita boleh pegang. Ha. Sini boleh pegang. Sini boleh pegang dan kita boleh nampak di sana. Okey, kita gosok pula. Okey, dah siap. Ini turunkan yang ni. Tarik pula yang ni. Tarik yang tu. Dia tak akan terabu dah sebab yang makcik buat kucup sikit kat bawah. So yang tu. Yang tu dah tarik. Sini pula kita ukur. Ni yang betulnya ya. Ni yang betulnya. Kan makcik gunting tadi sampai dekat tu. Ni kita kena buang. So dah jadi macam ni. Kita taruhin dulu. Okey, taruhin. Supaya dia tak hilang. Taruhkan ke sini untuk 8 inci. Zip.
Cik akan ambil sekali basir 8 inci suku. Ha, sinilah. Nak sambung dia nanti. Yang ni gunting. Yang ni gunting. Yang lebih-lebih ni gunting. Okey. Kan dah cantik kan? Ha, yang ni makcik tunjuk. Ha, ni gunting. Ni ikut ni, ikut ni tadi. Ha? Tadang, dah siap. Ya adik-adik, nanti yang ni adik-adik letak zip kat sini kan. Zip tu 8 suku sekali basi. So makcik buat 8 suku. So yang ni nanti jahit tindih kat sini kan. Ni dah sambung zip dia. Cuma yang ni jangan tindih sampai tertindih pula kain dia. Tindih di sini saja. Tindih di sini saja. Sini. Tak mau tindih sekali dengan baju. Okey, kita ukur pula punggung dia ya. Punggung dia 42 ya. 42. Okay, ngam-ngamlah tu yang makcik ukur tadi tu. Okey. Okey, dah siap dah. Nah, dah tersusun sendiri. Tersusun sendiri. Ha. Ya. Berapa tu? 1, 2, 3. 3 susun. Dah siap dah. Nah. Cantik kan? Okay. Assalamualaikum.